Wudu merupakan hal yang sangat dekat dan sering dilakukan bagi umat Islam. Wudu merupakan salah satu cara untuk bersuci dari najis saat hendak menunaikan ibadah. Selain itu, wudu juga menjadi salah satu sunnah sebelum tidur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukannya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan beliau yang patut diamalkan karena bisa membawa pengaruh yang baik bagi seorang muslim yang mau mengerjakan. Dari Bara bin Azib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut 5 keutamaan berwudu sebelum tidur yang luar biasa. 1. Didoakan oleh malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun niscaya malaikat itu akan berucap, 'Ya Allah ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. 2. Bersih dari noda dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap soda pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut bersama air wudu atau bersama tetesan akhir wudu. Apabila ia mencuci kedua kaki, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudu atau bersama tetesan akhir air wudu, sehingga ia selesai dari wudunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa." Hadis riwayat Muslim nomor 244. 3. Anggota wudu bercahaya saat kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya, karena bekas wudu." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 136 dan Muslim nomor 246. 4. Mengangkat derajat di sisi Allah. Seseorang yang sudah mendapatkan derajat tinggi di hadapan sesama manusia, bukan menjadi jaminan orang tersebut juga akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan mengerjakan wudu sebelum tidur maka insya Allah derajat kita di sisi Allah akan terangkat. Jika derajat kita diangkat di sisi Allah, maka secara otomatis derajat kita juga akan tinggi di mata manusia. 5. Dikabulkan permintaannya. Apabila kita melakukan wudu dan juga berzikir sebelum tidur maka insya Allah saat kita bangun dari tidur pagi hari lalu berdoa kebaikan kepada Allah, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib bahwasanya beliau berkata, "Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat." Hari Bukhari nomor 6311 dan Muslim nomor 2710. Itulah 5 keutamaan wudu sebelum tidur yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Semoga bermanfaat.